Salam semangat bagi jemaat sekalian yang saya cintai dalam Kristus. Kita menyatukan hati berdoa. Tuhan, berkatilah renungan kami supaya kami semakin bijak memperlakukan sesama, berbuat baik dalam ajaran dan teladan Kristus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jika saya bertanya, masih ingatkah saudara untuk berbuat baik? Tentu kita masih ingat, bahkan mungkin sampai hari ini tetap kita berbuat baik. Tapi kepada siapa kita berbuat baik? Itulah pertanyaan berikutnya. Bukankah seringkali kita berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepada kita, yang memberikan keuntungan kepada kita, atau demi kepentingan diri kita sendiri? Dalam hal ini, kita semua dipanggil sebagai orang-orang Kristen untuk berbuat baik kepada semua orang, baik yang dekat maupun yang jauh dengan kita, baik yang dalam keadaan berkecukupan maupun yang dalam kesusahan, baik yang kaya maupun miskin, yang berbeda suku, agama dengan kita. Kita berbuat baik adalah bukti dan tanda kita bahwa kita menghargai berkat Tuhan dan juga menyatakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Maka firman Tuhan pernah mengingatkan kepada umat Tuhan bahwa mereka harus ingat bahwa mereka dahulu juga pernah menjadi budak di Mesir dan telah mereka ditebus oleh Tuhan dan telah dibawa keluar dari Mesir. Peringatan ini membawa umat Tuhan bisa memperlakukan orang-orang asing, anak yatim, juga para janda yang mungkin gak mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, sehingga mereka tidak menindas mereka, tapi memperlakukan mereka seperti Tuhan mengasihi umat Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah panggilan kita. Seringkali kita membandingkan perlakuan orang lain kepada kita, lalu kita memperlakukan orang itu juga seperti yang kita mau. Kalau saya diperlakukan baik, maka engkau pun akan kuperlakukan baik. Kalau engkau perlakukan saya jahat, engkau pun akan kuperlakukan jahat. Itu cara pikir yang salah. Kita dipanggil memperlakukan sesama kita, baik yang baik maupun yang jahat kepada kita, seturut dengan ajaran dan teladan Kristus. Itulah panggilan hidup kita. Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik, kita membuktikan dan menyatakan bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan, yang telah mengalami anugerah Tuhan dan menceritakan anugerah itu kepada orang-orang yang tinggal bersama kita, yang berjumpa dengan kita. Ketika kita selalu mawas diri, maka kita bukan hanya menjaga perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, agar gak melukai, menyakiti hati sesama, tapi juga kita akan menyatakan cinta kasih Tuhan yang nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa, Tuhan, biarlah kami selalu tekun berbuat baik, karena Tuhan pun baik kepada kami dan gak pernah berhenti melimpahkan berkat kebaikan-Mu untuk kami. Berikanlah kami hati yang mengasihi Tuhan, juga memperlakukan sesama seturut dengan panggilan kasih dan teladan Kristus. Berikanlah kami kesehatan dan juga berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami dan dalam pergumulan hidup kami setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur pada-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita selalu memperlakukan orang lain dengan baik dan benar, itu merupakan cerminan relasi kita, bukti dan tanda kita bahwa kita adalah orang-orang yang juga sungguh mengasihi Tuhan dan juga menyambut kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah berbuat baik kepada semua orang, nyatakanlah anugerah Tuhan itu dalam hal sekecil apapun yang kita lakukan dan dalam segala berkat yang kita miliki untuk menolong, membantu, dan menyatakan pekerjaan baik kepada orang lain. Tetap sehat, tetap berpengharapan, tekunlah berbuat baik, karena Tuhan Yesus baik kepada kita semuanya, sekarang dan selamanya.